Inilah hasilnya menanam terong ungu di bekas tanaman galian pasir. Hasilnya ternyata wow, luar biasa nih. Malahan lebih bagus ya kalau bekas galian pasir itu, karena si tanahnya itu jadi bukan tanah, jadi pasir, mengandung pasir, jadi airnya langsung menyerap. Bagus juga buat pertumbuhan tanaman. Ini contohnya kayak seperti ini nih ya, bekas tambang hasil tanaman, bekas tambang pasir, sangat-sangat memuaskan. Wah, mantap nih pertumbuhannya. Ini jenis terong ungu nih, contohnya hasilnya. Dan terus ini organik ya, hanya bermodalkan pupuk kandang saja. Kalau masih Pak Channel itu dikhususkan organik. Adapun yang menggunakan pupuk kimia atau pupuk toko nggak terlalu banyak, sedikit-sedikit saja. Kita hanya untuk memperbaharui petani biar lebih untung, maju. Dan walaupun gagal panen, biar enggak rugi banyak. Tuh, lihat ini pertumbuhan hasil. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam petani muda Indonesia. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.